Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Irjen Pol Dr. Andes Nana Sujana, Kapolda Sulawesi Selatan. Dengan ini menghimbau kepada masyarakat Sulawesi Selatan dalam mewujudkan situasi yang tertib, sehat, dan kondusif pada pelaksanaan Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 agar tetap disiplin dalam melaksanakan protokol kesehatan untuk mencegah klaster baru penyebaran COVID-19 dengan tetap menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Serta saya mengajak masyarakat untuk melaksanakan vaksinasi untuk memutus transmisi COVID-19 dan mencapai herd immunity atau kekebalan kelompok. Serta dalam menyongsong Tahun Baru 2022, saya menghimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan kegiatan yang menimbulkan kerumunan maupun keramaian, di antaranya pawai atau konvoi, pesta kembang api, dan berkumpul dalam jumlah yang besar. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengucapkan Selamat Natal 2021 kepada umat Kristiani di Sulawesi Selatan. Saya berharap momentum Natal ini dapat mempererat kerukunan dan kedamaian di tengah masyarakat, serta selamat menyongsong Tahun Baru 2022. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi 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 Om.